Halo Lur, berjumpa lagi dengan channelnya Vlog Sami Mampir. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk para subscriber dan para penonton setia Vlog Sami Mampir yang selalu memberikan support dan dukungannya buat channel kami ini. Oke, di dalam video kali ini saya ingin mereview belanjaan ya. Ini belanjaan teh poci terbaru kayak gini, yang ada hadiahnya gelas ini teh poci vanilla ya. Ini stoknya tinggal satu tadi di toko, jadi makanya cuma beli satu ya Lur. Kalau umpamanya ada tiga atau empat mungkin bisa saya ambil semua tadi. Gelas untuk bikin es teh, ada tulisan teh pocinya, cukup bagus dan saya rasa memang ini khusus untuk es ya. Dan kita akan mereview, kita akan langsung nanti memasaknya, membuat teh poci ini karena stoknya habis juga ya. Ini isinya 15, harganya cukup terjangkau aja. Ini ada berapa nih, ada 1 2 3 4 ada 5, ada 5 kantong. Satu kantong ini isinya 15, berarti ada ini 60, ada 75 piece ya Lur, 75 kantong seperti ini. Oke, langsung kita akan praktekkan langsung ya Lur. Airnya sudah mendidih dan oh ya, ini tidak ada kertasnya lagi, yang biasanya kan ada talinya, ini polosan begini, jadi langsung gampang saja. Kita masukkan sebanyak 9 teh poci ini. 4 5 6 7 8 9. Dan ukuran airnya ini sebanyak 1 liter setengah ya Lur. Dan ini juga sudah pernah saya review di video sebelumnya. Kita akan tunggu beberapa menit biar tehnya itu biar matang ya Lur. Baik, teh yang kita akan gunakan menggunakan gelas yang mendapatkan dari teh poci tadi ya Lur. Dan ini kayaknya lebih irit kalau kita memakai gelas seperti ini, karena kalau dilihat ukurannya itu lebih kecil. Dan kita akan lihat ukurannya nanti seperti apa ya Lur. Untuk ukuran gula serta tehnya, kalau kita memakai gelas ini kita harus kurangi ya Lur, karena tadi kita sudah ukur banyaknya air. Jadi gula yang kita pakai ini sebanyak 40 ml, sedangkan untuk tehnya itu sebanyak sekitar 80 ml ya Lur. Yang sebelumnya kalau kita pakai gula itu sekitar 80 ml, kalau tehnya itu memakai 100 atau 110 ml.